Saya sebelum ke situ itu mungkin perlu kita kritik. Ini udah kebanyakan waktu presiden dengan relawan-relawan ini gitu. Dengan partai aja presiden nggak begitu. Partai itu kan organisasi resmi. Ya. Relawan ini organisasi tentatif. Nanti presiden berhenti sebagai presiden atau tidak lagi menjabat sebagai presiden, relawan dengan sendirinya kan hilang. Jadi kita nggak ngerti juga ini kok presiden banyak sekali waktunya untuk ngurusin relawan-relawan ini gitu. Padahal beliau punya partai. Ya bagusnya partai itu aja yang di ya yang apa namanya itu ya. Ya itu kan rumahnya beliau, bukan relawan-relawan ini. Relawan ini tentatif gitu. Dan ini juga relawan diasuh sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Gitu kira-kira. Bukan salah sih, tapi ini udah over. Ya, presiden tuh udah menjadikan relawan ini seperti apa namanya? Organisasi formal yang dirawat, ya, dihadiri acara-acaranya. Bukan hanya sekali dua kali ya presiden menghadiri acara-acara relawan ya, kan? Mungkin setahun ini udah hampir 4 kali ya, setahun ini gitu. Ya, 2 kali. Kemarin kan di 2 tempat beliau itu relawannya kan. Gitu ya, belum lagi yang sebelum-sebelumnya ya. Sambil membicarakan hal-hal yang sangat apa namanya itu ya strategis bagi bangsa ini gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.